di channel Jimmy Talk. Kembali kita ke reaction. Yes, hebat. Ini adalah video terbaru yang banyak banget yang merequest ini. Gak tahu ada apa video ini. Hebat, mengisi waktu libur Onyo dampingi ayah kerja seharian. Wah. Oke. Seru ini. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan untuk video ini sampai habis, ini dia reaction-nya. Onyo peringkat satu. Kalian tahu suara gue. Karena kalian tuh gak pernah kasih kesempatan gue. Onyo terus ya, Pak. Iya, sayangannya lihat ini dong, Nyo. Seneng aja di urutan nomor 1 loh, Nyo. Wih. Waduh. My Lion King. My Lion King. Guys, ini keren sih. Di sana. Ada gubuk juga tuh. Iya, sering ada penampakan sebenarnya. Di situ? Iya. Ayo, Pak. Ke belakang, Pak. Masih gue udah beli. Oh udah, gak mau liat di gubuk, Pak. Sorry guys ya. Cuman veteran yang bisa nyebutin jepinya Ruben Onsi. Iya, cuman veteran yang bisa gendong dari belakangnya, Pak. Uwel. Oh, Mak. Oh, Nyo. Ngorotnya kenceng, enggak ganjeng. Oh ya. Iya, wajar, Dek. Abis itu juga tuh. Enggak. Wah, iya loh. Beda lagunya. Asal kita tahu cerdas kita. Lagu apa nih guys? Komen. Semua anak pasti bisa. Semua anak pasti bisa. Oke, Ronsu. Jadi pagi ini, siang ini, Onyo seharian ikut ayah. Today, I follow my dad. Okay. Today. Today, I follow my dad. Ayah. I follow my dad. Hi. Onyo lagi libur. Yes, I lagi libur, jadi I ikut ayah. Astaga, ayah itu bantal. Betul. Bantal busuk. Bantal kesayangan. Di sini ayah mau syuting. Udah lagi di mobil. Ayah lagi temenin ayah kerja. Oke. Baik banget ya Onyo ya. Biar dia mempelajari juga kan. Puas tata ya. Puas tata ini. Oke, Donsu, ini sekarang ayah mau turun. Oke. Ayah shooting dulu. Ya teman ayah dulu. Bye bye. I love you, semangat ya. Semangat shootingnya. Lancar. Yes. Oke, okay, ini ayah mau shooting. Kayaknya ayah haus ya. Minum deh. Sinyondol. Yes, ayah haus gitu. Jadi sinyondol. Yes, sebenarnya ayah. Usaha muda ini pandai banget ya berbisnis ya. Belum tentu ini benar tadi. Semangat. Bye, I love you. Sinyondol. Bye Nia. Bye bye. Ikutin aja terus di dance. Selamat siang, Don. Oh, break lagi ayah. Ini udah vlog yang berikutnya, Jung. Saya telah. Jung, gimana sih, Jung? Oke, Pak. Setelah syuting brownies, sekarang mau kemana nih, Pak? Kita sama Onyo nih berdua nih. Brownies ini ke KBP. KBP. Siang-siang ini, Pak. Iya. Jauh banget lokasinya, Pak. Ya dicek dulu karena kan enggak bisa ikut live. Oke. Okay. Pastikan medannya aman atau tidak oleh semua pengisi acaranya. Betul. Wow. Bos the best. Onyo katanya ditunggu-tunggu juga, Pak, di KBP. Kapan sih? Siapa? Onyo. Nanti kapan-kapan lah. Udah banyak yang kangen juga sama Onyo. Ada paket manet. Sabar ya. Sabar. Sabarnya mana sabar? Sabar. Jadi sekarang kita mau ke Bandung, Bandung ke Bogor. Mau makan dulu ya. Di mana tuh, Pak? Di mana? Makan aja cepet lo. Makan aja cepet. Biar aman gitu. Ngapain aman? Emang ada apa? Gua nggak aman. Iya, takutnya. Biar aja. Biar aman, Pak. Tempat makannya. Langsung, Pak. Gitu. Gambar kemana? Udah geter tuh di tangannya. Bukan, Pak. Saya belum geter, Pak.
udah pakai Donsu, ini sekarang kita mau ke Bogor. Ya, ngikutin kita terus. Donsu Family. Wah, udah sampai ya di Bogor. Belum sampai, mau kencing. Oh iya iya iya. Kencing gimana sih ini? Ini roti zaman dulu, Pak. Roti zaman dulu. Tapi rasanya memang mantap, Pak. Halo, Pak. Udah nyampe Bogor nih. Tadi saya beli bekal, Pak. Tadi Onyo mau makan roti gitu. Mau bekal deh. Lagi viral nih Pak, Onyo di, lagi di peringkat 1 di Super Fans Peak loh Pak. Tahu itu gak sih? Lagi rame loh. Gue nangis. Kenapa Pak? Ngeliat di posisi 1. Kenapa Pak? Kok bisa bikin nangis? Kenapa? Oh tadi? Gue kaget ya. Bangga gitu tapi ada satu hal yang bikin gue apa sih gitu. Kok bisa ya? Bukan. Apa tuh? Itu artinya apa sih Super Fans Peak? Nama bapak aja nggak ada di situ. Onya peringkat satu. Kalian loh, tahu suara gue? Karena kalian tuh nggak pernah kasih kesempatan gue. Udah dulu kan dulu sih pak. Pura-pura. Yang nyol, lihat ini yang nyol. Seneng aja di urutan nomor 1 loh nyol. Waduh. My Lion King. My Lion King. Oke, inget lo, kamu tuh masih kecil juga katanya. Dunyeng-dunyeng. Bilang apa dong nyo ke fans-fansnya Donsu dan yang lain. Terima kasih buat fans-fans Onyo Blackbee, Donsu Family juga yang mendukungnya di Spotify, Facebook. Salam buat Onyo. Biar Onyo nomor 1 terus ya. Iya. Ini lagi nunggu apa sih Pak? Nunggu nasi goreng. Okay. Nasi goreng ini nasi goreng langganan aku ya. Kalau di Bogor pasti aku belinya di sini nih. Wow. Nah. Oke okay, Ayah, jadi, terima kasih Ayah. Kalau di Bogor pasti beli. Pasti beli. Itu sudah so pasti. Dan aku tunggu. Ya. Ini kita lihat ya bagaimana nasi goreng. Oh udah jadi. Angkel Tanu dengan dikasih ya. Beli banyak. Banyak ya? Tuh. Oh iya, diborong kok. Terima kasih Mas Boy. Oke. Okay. Penjual nasi goreng. Apa itu masa depanku? Enggak lah. Sudah Pak. Udah nyenyak Pak. Istirahatnya. Oh maaf. Ngorotnya kenceng enggak ganggu. Oh ya. Oh, itu juga tuh. Tapi kenceng mana? Ini enggak mau turun. Siapa yang ngorot? Mana sih yang ngorotnya? Wajar dong. Hehe, kau lain. Ke rumah Tuhan. Eh, stop bro, cuman amit. Lagi nanya, ya kan? Tau. Fit, Mas, parah. Host. Ada host ya, Pak? Oh, jauh. Host cuap-cuap. Host cuap-cuap. Mana dia? Oh, host cuap-cuap di mobil. Host. Ini Onyo diajak untuk ya. Lihat lokasi ya Pak. Iya. Nih. Eh kemarin aku baru habis beli ini nih. Apa Pak? Wow. Nah, buat teman-teman ya Pak biar aman pas syuting, karena syuting KBP kan pindah-pindah terus ya Pak. Hujan. Kasih hujan. Bener. Jadi beli tenda, terus yang ada kasih tenda. Saya tuh, jadi tim harus aman semuanya ya Pak ya pokoknya. Syarat utama. Tim dulu, baru yang lainnya. Iya. Lalu terakhir. Oh saya terakhir Pak. Ini bagian dari tim. Apa? Saya bagian dari tim. Ya timnya.
Dina udah makan gorengan aja tuh. Ya dong. Udah makan gorengan. Udah makan gorengan aja ya, enggak di mana, enggak di mana. Eh, sakamannya. Di rumah punya bapak. Maksudnya diminta. Kue banyak. Enggak, kan buat sama-sama. Oh. Iya. Kalau udah ketahuan. Ada di mobil. Ada. Ada. Buat sama-sama. Bagus, solid ya. Banget lu kayaknya. Iya, Pak. Solid, maju bersama MOP. Gimana lokasi malam ini tuh? Ini udah sampai lokasi, gue nanya lagi. Iya deh, hantunya apa nih kira-kira tuh? Wah, udah diomongin. Ada yang gak seneng. Gue kan berjanya beda area. Di sini, bukan semua aman. Dari awal pembangunan selalu aja ada yang aneh ya. Ternyata bekas pemakaman. Maskernya, Pak.